saya Raisa. Alif. Alif Fikri. Ciko, kamu tuh gak apa-apa kan? Aku tuh lagi butuh banget sama buku ini. Soalnya kan kamu tahu sendiri, aku sekarang lagi belajar main badminton. Aku juga nggak bisa kalau belajar sama orang lain. Jadi ya, mending aku belajar sendiri aja. Lagian juga, siapa sih yang mau ngajarin aku? Brian, masih zaman ya baca buku? Kan di YouTube kan banyak tutorial-tutorial main teknik bulu tangkisnya, Bray. Nih, lihat deh. Nih, lihat nih di YouTube nih. Nih, YouTube aku ya, lihat nih ya. Itu banyak tutorial-tutorialnya, kenapa kamu nggak belajar dari YouTube aja? Ya kalau kamu mah enak, kuota kamu banyak. Kan kalau bayar kuota mahal, sayang duitnya, mending buat makan. Lu mau belajar bulu tangkis? Kenapa nggak langsung minta papa lu buat ajalin? Ya, Pol. Kalau misalnya belajar sama papa, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan, apa kalau misalkan dimintain buat ngajar sesuatu tuh, pasti jawabannya rese. Lagian juga, sekarang papa lagi sibuk ngurusin bisnis ya. Bayan, Halis, baca buku boleh, tapi pengalaman itu lebih berharga. Nah. Udah Bre, ini kamu ikutin aja nih gerakannya. Udah, nggak usah ah. Sama aja kan baca buku sama nonton juga apa bedanya sih. Yaudah iya. Yaudah cepet yuk. Ayo Bre. Ciko? Ciko, kamu kok hilang terus sih, nak? Ciko? Mbak Melinda? Iya, Cek. Mbak Melinda teh lagi cari siapa? Ini saya lagi nyari Ciko. Memangnya teh Ciko kemana? Saya juga nggak tahu ya Ciko kemana, makanya ini saya lagi nyari Ciko. Sebenarnya saya malu, Cek, kalau ketemu warga. Lagi nyari Ciko. Tapi gimana anak saya hilang terus? Biasalah, Mbak. Namanya juga anak laki-laki. Pasti lebih aktif. Hei, Mbak Melinda, ya aku tadi lihat Ciko itu, Ciko lagi ini bikin perkara lagi begitu kan ya? Di mana? Nggak tahu, di mana begitu kan ya? Bukan nama bikin perkara aja begitu kan ya? Kalau Ubay sih udah aku suruh makan, terus habis itu main lagi begitu kan ya? Maaf begitu kan ya? Ini tadi aku mau nanya-nanya begitu kan ya? Kenapa tuh ya Ciko tadi ini aktif banget begitu kan ya? Kan dia tadi suruh sama Ubay, Ubay juga aktif tapi nggak seaktif Ciko begitu kan ya? Terus kenapa tuh ya dia tadi nggak bisa baca begitu kan ya? Anak saya normal, sama kayak anak-anak yang lain. Oh, kalau misalkan normal harusnya bisa baca A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, begitu kan ya? Cenesa, mungkin Ciko itu ada alasan tertentu yang menyebabkan dia seperti itu. Oh gitu ya? Tiap anak teh beda, nggak bisa kita samain. Cenesa kan belum punya anak, jadi nggak tahu. Iya, dong, kayaknya udah keburu nolak aku, begitu kan ya? Maksudnya talak aku, gitu ya? Ya udah, kalau gitu saya permisi ya, Cik, Bu. Iya, tuh ya, kasihan banget begitu kan ya, Ciko teh. Apa jangan-jangan sih Ciko teh ya? Salah Ciko. Asuh begitu kan ya? Ih, itu teh ibunya, bukan pengasuh. Oh, berarti kalau gitu salah ibu begitu kan ya? Aduh, Cenesa. Udah, jangan berburuk sangka. Kasian atuh, kita nggak tahu keadaan orang lain. Astagfirullahaladzim. Saya pikir teh siapa. Mau ngapain sih ikutin saya? Tasya mau bantuin Ucup. Lagian kan tadi Ucup minta bantuan tapi nggak kasih tahu siapa nama pamannya. Bukan emang Jaya ya? Bukan. Udah. Gak usah dipikirin, kita pulang aja. Nanti yang ada malah orang marah-marah ke saya. Junjo yo, kencana. Demi Ucup, Tasya rela ambil resiko apapun, sebesar apapun. Dan tahu kan, Tasya tuh kan emang anaknya tuh benar-benar tulus banget. Tasya tuh kasihan liat Ucup sendirian sekarang tinggalnya. Gara-gara Mang Jaya udah pergi kan dari kampung ini. Ini pasti ikannya banyak banget. Itu Ciko bukan? Ciko? Saya teh mesti buru-buru ini. Ciko itu? Apa Ciko? Ciko, kamu teh gak apa-apa kan? Enggak. Ciko gak mau pulang. Semuanya jahat. Ciko. Maafin Kak Tasya ya, soalnya Kak Tasya juga gak tahu yang tadi kita makan itu ternyata daging bebek. Lagian kan itu juga belum tentu bebeknya Ciko, ya kan? Enggak, semuanya jahat.
Sekarang Ciko gak punya teman lagi. Kata siapa Ciko gak punya teman? Ada Kak Ucup, ada Kak Tasya. Kan jadi temennya Ciko kok. Kalau gak gini aja, ntar aku ambilin raket ya. Biar kita bisa minten bareng. Ah, seru banget. Ciko pasti mau kan? Ya deh, yuk. Tadi aku punya siaran burung darah, Kak. Tapi gara-gara Ciko, burung aku jadi lepas lagi. Baik, tanya burung darah itu dari mana sih? Ya, punya orang sih, Kak. Tapi kan kalau kita minta baik-baik, pasti nanti dikasih. Kayak si Ciko tuh, Kak. Dia minta bebek ke orang yang ngangun bebek. Mintanya baik-baik banget. Tuh, beneran dikasih, kan? Ya, belum tentu. Semua orang tuh beda-beda, Bay. Jadi samain semua. Bisa aja pemilik burung darahnya itu pelit, ya kan? Iya juga sih, ya, Kak. Ada cilok. Be, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau beli cilok. Mang-mang. Kalau main sama Karaka nggak seru. Cilok. Jadi nggak bebas. Mainnya gitu-gitu aja. Ya udah, aku mau sama yang lain aja lah. Nggak suka bener gue. Ubay! Ubay! Mau kemana? Aduh, Ubay mau kemana sih? Lo sama tante-tante disuruh aku liatin Ubay. Kalau tante liatin Ubay main sendirian, aku bisa dimarahin. Ubay! Aduh, Ubay. Pokoknya kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu gunanya teman. Sekarang kita tunjukin kemampuan kita. Olin, keren pisang, Iya,